Halo guys, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Blackman. Ah hei, oke, di video sebelumnya kita udah bahas box draw-nya. Jadi ada box draw terbaru yaitu Legends ya sih. Akhirnya box draw Legends kembali muncul teman-teman. Biasanya Legends itu ada di spesial dan kita harus pakai 100 koin. Yang mana ya notabene susah sekali gitu guys dapat Legend dari yang spesial gitu. Tapi akhirnya ada Legends di box draw teman-teman. Tapi ya cuma ada 3 Legends doang gitu. Dan di sini kita akan bahas klub selection terbaru ada Atlanta, teman-teman. Di Atlanta ini semuanya itu hampir black ball tapi ada 2 player yang enggak black ball, teman-teman. Dan di sini juga enggak ada black ball petir, teman-teman. Di Atlanta enggak ada black ball petir sama sekali ya. Kemudian kita lihat di Roma, teman-teman. Di Roma ini ada 7 black ball dan 1 petir yaitu Zeko doang, teman-teman, petirnya dan 1 gold ball, guys. Gold ball-nya 1. Tapi kalau kalian misalnya pakai 100 koin dan kalian ngeroll di Roma kalian dapat gold ball, itu namanya lu apes, teman-teman. kasihan gitu ya. Udah 100 koin, ada 7 black ball cuma 1 gold ball tapi lu dapatnya gold ball, itu namanya lu ampes gitu, teman-teman. Namanya silver ball sejati, silverman sejati lo, teman-teman. Kemudian kita lihat di club selection Atletico Madrid, di sini semuanya full black ball dan ada sekitar 3 petir, teman-teman. Ada Oblak, ada Morata dan juga ada Koke, teman-teman. Mereka bertiga petir. Jadi menurut gua untuk minggu ini atau hari Senin ini yang paling worth it itu adalah ngeroll di bagian Atletico Madrid karena semuanya full black ball. Kemudian kita lihat di Valencia sekarang. Valencia ini ada black ball petir 1 dan juga ada gold ball 1. Di sini Parejo-nya petir, teman-teman, dan gold ball 1 biji yaitu Ferran Torres, ya kan. Oke, dari 4 tim ini kalau disuruh milih, Bang, lu tiket mana yang paling pengen lu roll? Tiket di Atletico Madrid. Ya karena ya black ball petir 3 dan semuanya juga black ball. Coba kalian komentar di bawah. Kalian dapat siapa dan kalian ngeroll di mana? Bang, gua pakai 300 koin. Gua ngeroll di bagian Roma, Bang. Gua cuma dapat Zeko sama gini. Coba ya kalian komentar di bawah ya. Bang, gua 300 koin, gua bagi 3. Gua di Roma, di Atletico Madrid sama di Valencia, Bang. Gua dapatnya si ini. Coba gua mau lihat. Gua mau lihat ada enggak silverman ya. Pokoknya kalian dapat siapa, gua mau lihat dari squad silverman ini apakah hoki-hoki, banyak yang hoki atau kalian ampas semua. Oke, sekarang kita mulai dari Atalanta, teman-teman. Dari Atalanta kita itu mengincar ya tentu aja black ball, jangan sampai dapat 2 gold ball ini, teman-teman. Karena ada 2 gold ball. Ya, tuh ada 2 gold ball, di sini ada 6 black ball. Jangan sampai gua ngeroll 3 kali di Atalanta. 3 kali Atalanta gua roll ya. 3 kali Valencia Atalanta. Gak usah 3 kali ya, Atalanta itu sekali aja ya, guys ya, karena gua kurang suka juga sama Atalanta gitu, teman-teman. Gue pengen yang benar-benar gue abisin tuh Roma sama Atletico Madrid, teman-teman. Kalau untuk Valencia gue juga nggak mau abisin sih. Ya mungkin di Valencia itu gue nggak terlalu suka juga, teman-teman. Roma sama si ini yang pengen gue abisin sama Atletico Madrid. Tapi kita coba dulu ya Atalanta. Di sini ada sekitar 11.000 koin, teman-teman. Koinnya ada 11.000. Kita langsung aja guys ya. 100 koin rekrut. Oke, kita lihat apakah gue berhasil mendapatkan pemain black ball ataukah gue apes dapat 2 black gold ball-nya gitu. Waduh, apes anjay. Kenapa gue bilang, teman-teman? Ada 6 black ball dan ada 2 gold ball dan gue itu apes, teman-teman. Gue adalah silverman ya, pasti dikasihnya yang paling bawah kan, kambing gitu emang Konami itu ya. Gue mau dapat pasalik. Ngapain nyamperin gue si pasalik ini, guys ya? Aduh. Lu bisa bayangin guys betapa apesnya gua guys ya. Di sini ada 6 gold ball, 6 black ball dan cuma 2 gold ball. Gua dapatnya gold ball-nya anjay. Ah, males gua. Coba ya sekarang kita beralih ke bagian Valencia, teman-teman. Kita lihat di bagian Valencia ini semoga saya sukses, teman-teman. Please dong. Di sini ada 1 gold ball. Kalau sampai gua dapat gold ball-nya sih kampret banget dah. Kampret banget, kampret gitu, teman-teman ya. Gua ngincer Parejo-nya, ayo. Parejo, Parejo. Ayo. Muncul ya, muncul. Oke, dapat dari Liga Spanyol nih. Oke, mantul teman-teman, mantul. Ahoy, tahoy, ahoy. Akhirnya teman-teman. Kita nggak dapat si ampas ya, teman-teman. Kita nggak dapat gold ball-nya ya. Kita di sini dapat black ball ya, teman-teman. Black ball kipernya, teman-teman, dapat Chilesen. Oke. Okay. Chilesen. Oke, okay, dapat si Chilesen-nya kita dapat. Oke, okay, kita langsung aja rekrut.
Valencia lagi ya, atau langsung Roma atau Atletico. Oh ya, kalau untuk fan choice ini udah ada dari Kamis kemarin teman-teman, yang Cristiano Ronaldo yang emas ini teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya pengen banget dapetin dia dan koin kalian baru ada, mendingan kalian ngeroll di sini sekarang teman-teman. Karena ini berakhir 2 hari lagi ya. Tuh, berakhirnya itu 2 hari 20 jam lagi. Itu jadwal updatean teman-teman. Jadi ada updatean PES. Dan oh ya, kalau kalian punya tiket Black Ball gratisan kayak gini atau Silver Ball atau Gold Ball, jangan ngeroll sekarang teman-teman ya. Kalian ngerollnya abis, sekali lagi gue ingetin. Mungkin ada beberapa yang kalian baru main PES dan belum tahu. Kalau kalian punya tiket Black Ball kayak gini, Black Ball only atau Silver Ball ataupun Gold Ball only, Gold Ball plus, kalian jangan ngeroll sekarang. Karena apa? Nanti setelah update kalian baru ngeroll. Soalnya nanti pemain ini bakalan berubah teman-teman. Jadi yang ada di dalam sini berubah. Ada banyak Gold Ball yang bakal naik ke Black Ball. Jadi nanti akan ada di sini tuh ya, di sini. Kayak contohnya Arnold, contohnya Felix, nanti bakalan ada di sini teman-teman. Makanya jangan ngeroll sekarang, tapi ngerollnya nanti setelah update. Oke? Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Kita ke bagian yang Valencia ini ya. Valencia 2 kali lagi. Oke, Parejo-nya dong datang dong. Parejo yang petirnya, gua butuh yang Black Ball petir. Oke, yang petir, satu-satunya petir di Valencia nih teman-teman. Oke, dapat siapa ini kita berada? Kita dapat nomor 22 cuy. 22 dari Valencia, enggak tahu siapa gua. Masuk ke Juve dia, guys. Kita dapat si Gomez. Oh, Gomez. Gomez ratingnya 87. Ya udahlah ya, lumayan teman-teman. Lumayan daripada lumanyun, guys. Oke, Valencia udah ya, 2 kali aja ya Valencia ya, guys ya. Karena gua enggak terlalu suka juga sama Valencia. Di sini ada Roma nih teman-teman. Nah, Roma ini ada satu gold ball teman-teman. Kalau sampai gua dapat gold ball si kambing gitu. Di Roma ini gua itu ngincer ya tentu aja Zeko, kemudian gua juga incer Paul Lopez, kemudian ya banyak yang gua pengen di Roma mah guys ya. Tapi yang utamanya Zeko. Semoga aja dapat Zeko ya. Kita nyanyi dulu lagu Bangsa Silverman yang ke-1. Yo yo ayo, yo ayo yo, yo ayo. Ini kudu, kudu, kudu. Dapat Zeko, oke. Dapat Zeko, brother. Please. Bam. Waduh, nomor berapa itu? Nomor Sobolos dari Roma, teman-teman ya. Udahlah ya. Aduh. Begini, teman-teman ya. Ya sudah, kita lumayanlah dapat Kolarov, teman-teman. Paling gue ngincer Zeko, dapat Kolarov ya udah lumayan ya. Lumayan daripada lumanyun, brother. Oke, kita lumayan dapat Kolarov. Kita habisin nih ya, kalau di bagian Roma sama Atletico Madrid kita habisin ya. Cuma kalau di bagian yang Valencia sama si Atlanta nggak usah kita habisin ya, guys ya. Oke, kita di sini di Roma lagi. Valencia sama Atlanta gue nggak terlalu suka soalnya teman-teman. Males aja ngabisin ya. Ntar kalau gue ngeroll di bagian itu kita dapat ini lagi, gold ball lagi kan, kambing. Waduh, parah bet parah anjay. Tangan ini yang gue sebel dari Konami tuh gini. Silverman kalau ngeroll di bagian yang ada gold ballnya pasti dapat gold ball dah. Entah itu keberapa dah, pasti gue dapat gold ballnya tuh. Gue dapat Gulliver teman-teman, bayangin teman-teman. Ada sekitar 7 black ball dan 1 gold ball. Gue dapat yang satunya itu lo, gold ballnya lo. Aduh ya ampun Konami. Segitu pelitnya lakah kau padaku Konami kan. Dapat ampasnya guys kita ya guys ya. Aduh, klub selection Roma dapat ampasnya gue guys. Padahal di sini ada 7 black ball. Kenapa gue dikasih 1 gold ballnya ya? Bingung gue. Aduh. Kenapa sih ya? Nyanyi dulu lah. Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini ini kudu dapat Zeko. Waduh, ini lagi ini. Ya Allah. Buat apa gue dapat 2 player kembar yang sama? Kalau misalnya mau ngasih player kembar, kasih 3 biar bisa gua trade. Kalau gua cuma dapat 2 Kolarov, enggak guna buat apa gitu kan. Harusnya tadi yang rollan keduanya enggak usah dikasih gold ball-nya, dikasih Kolarov-nya juga. Biar yang ketiganya Kolarov, biar gua punya 3 Kolarov kembar, bisa gua trade entah jadi Cristiano Ronaldo atau Messi best player. Kalau cuma 2 buat apa, cong? Enggak guna anjay Konami, Konami. Gua tahu nih Konami lagi nontonin gua ngerol nih, ketawa dia cekikikan dia. Syukurin lu Silverman, gua kasih 2 player kembar, yang satunya gua kasih gold ball anjay anjing. Segitu pelitnya kah Konami pada aku gitu kan? Aduh, ini harus kita nyanyikan lagu Teteo nih teman-teman. Teteo. Teo, Teteo, Reteo. Oke. Judus Teteo membelah bumi. Morata.
Waduh, dapat nomor berapa tuh? 75 apa? Oh, 15, teman-teman. 15 dari ATM. Di ATM ini enggak ada goalball sih, teman-teman, tapi ya aman-aman aja gitu, enggak ada satupun goalball. Dapat si Safik, teman-teman. Lumayan daripada lumanyun. Oke, dapat Safik ya. Oke, Atletico Madrid, please dong Moratanya nih, gue pencet-pencet dulu lah ya si Oblaknya, gue pengen dapat Oblak juga nih. Oblaknya di sini 92 ratingnya, lumayan teman-teman. Kita pencet-pencet terus ya Oblak ya. Pencet Oblak terus, semoga aja dapat Oblak gitu kan. Oblak lagi, Oblak lagi, Oblak, Oblak, Oblak. Nah, langsung kita klik rekrut 100 koin. Oblak. Lompat nih. Gue pengen ngeliat nih lompat nih ya. Ayo pemain lompat nih ya. Kiper nih, kiper Oblak nih, lompat. Ya. Gue pikir lompat, teman-teman. Kita dapat nomor 19 dari ATM, teman-teman. Waduh, Diego Costa. Oke, lumayan lah ya, Diego Costa 88, teman-teman, ratingnya. Lumayan nih, guys ya. Yaudahlah, ini sekali lagi ya, di Atletico Madrid terserah mau ngasih gue Morata atau Oblak, terserah ya. Konami, terserah lu. Gue mau nyanyi lagu kebangsaan Silverman, terkece, tersolid, terkenal, tersubur, terhits, termantul di dunia pokoknya. Ini kudu Oblak atau Morata. Ui, ua, au, cing, cang, walau, walau, beng, beng. Ui, ua, au, ini kudu Oblak atau si Morata. Mantap. Iya, Morata, ya Oblak kalau nggak Morata, cuy. Bim. Nomor berapa ini, cuy? Nomor 6, brother. Nomor 6, cuy. Kita gagal dapat Oblak atau Moratanya, cuy. Tapi lumayanlah dapat petir, teman-teman ya. Kita dapat si Koke-nya ya, karena Koke sama Morata sama Oblak itu sama-sama petir di Atletico Madrid ini. Ya udahlah, it's okay lah ya, teman-teman ya. Sekarang kalian komentar di bawah. Kalian dapat siapa dan ngeroll di mana dan pakai berapa koin gitu. Bang, gua pakai 300 koin, gua abisin Atletico Madrid, gua dapat ini. Coba kalian komentar ya. Dapat siapa, pakai berapa ratus koin dan kalian tuh sebenarnya pengennya siapa? Oke, guys, itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.